Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Humairah binti Mazlan dari 4 Ibnu Sina. Jadi, hari ini Ana nak cerita tentang demonstrasi cetus kekecohan di Indonesia. Kalau antum perasan, kalau tengok dekat media sosial macam YouTube, Instagram, ada banyak video rusuhan ataupun pergaduhan dekat Indonesia, kan? Benda tu berlaku pada 8 Oktober. Pada pukul 10 pagi sampailah lewat petang dalam pukul 7 macam tu. Asalnya, ia merupakan sebuah demonstrasi yang aman yang berlaku di banyak di kebanyakan wilayah di Indonesia. Macam contoh di Jakarta, Lampung, Bandung, Makassar, Yogyakarta dan juga di Surabaya. Namun, ia bertukar menjadi kecoh apabila pihak polis cuba untuk meleraikan demonstrasi tersebut dengan gas pemedih mata dan juga semburan air. Okey, kenapa rakyat marah sangat sampai nak wujudkan banyak demonstrasi kan? Kalau kita tengok balik, hari Isnin, 5 hari bulan 10, ada satu undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen Indonesia, iaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Bagi kerajaan, undang-undang ni adalah untuk menaikkan ekonomi Indonesia dengan menarik pelabur asing. Tapi, pada rakyat, rakyat mendakwa bahawa undang-undang ini mengabaikan hak mereka, hak sebagai pekerja. Contohnya kan, penurunan kos pampasan terhadap pekerja yang diberhentikan, pengurangan cuti tahunan. Kalau kita tengok kan, yang pengurangan cuti tahunan tu daripada 5 hari kerja dan 2 hari cuti, dia jadi 6 hari kerja dan 1 hari cuti je. Yang lainnya seperti pembatalan peraturan gaji minima dan pindaan berkaitan peraturan pekerja kontrak. Jadi, masa rusuhan tu memang teruk sangat sampai harta awam banyak dirosakkan, banyak dimusnahkan. Balai polis pun dibakar dan polis dibaling dengan molotov koktail dan juga patu batu. Jadi, berikutan dengan siri demonstrasi ni, ramailah pihak yang bimbang akan tercetusnya satu kluster baharu untuk COVID-19 sebab Indonesia masih mencatatkan peningkatan kes positif COVID-19 yang tinggi. Kalau kita tengok pada data 7 Oktober, kes positif keseluruhan di Indonesia adalah sebanyak 315,714 kes. Kalau kes jumlah kematian pula sebanyak 11,472 orang. Agak merisaukan. Jadi, kita sebagai ahli negara jiran, kita doakanlah agar mereka punya negara sejahtera, ekonomi mereka maju dan doakan jugalah mereka punya kes COVID-19 berkurang. Okey, itu je daripada Ana. Sekian, terima kasih.